Sekarang kita lanjut ke next slime. Jadi ini tuh masih banyak bubble, soalnya beneran baru banget. Tadi aku baru bikin gitu, guys. And itu ada Ice Tea Cold. Itu udah glossy banget walaupun baru dibikin. Tuh. Tadam. Thumbnail kali ya. Thumbnail. Jadi setiap cup dapat satu ice cube. Dia lumayan gede, guys, ice cube-nya. Dia, guys, ice cube-nya gede kan. Ini thumbnail lagi. Ini tuh teksturnya 80% atau kayak 90% clear glue gitu loh, guys. Jadi dia beneran seglossy itu. Sorry guys, thumbnail lagi, guys. Dan ini aku juga udah pasin teksturnya, jadi dia nggak begitu sakit, guys, di tangan pas dimaininnya. Pokoknya ini teksturnya beneran pas banget dan enak banget. Itu super thick ya, guys. Dan dia super duper glossy juga, pas nyampe ke kalian pastinya lebih glossy. Halo guys, selamat siang. Jadi aku mau lanjut videoin slime. Ini tuh udah clear base, guys. Finally aku kayak bikin clear base. Aku tuh jarang banget ya kayaknya bikin clear base. Tapi ini akhirnya aku bikin lagi. Dan ini tuh benar-benar cantik banget, guys. Ini tuh sebenarnya dulu aku pernah restock dan dulu juga jadi best seller gitu. Cuman udah lama banget aku nggak restock-restock dia lagi. Ini tuh Honey Daisy, guys. Jadi sebenarnya emang ada beda sih. Dulu aku restocknya dia tuh, maksudnya dulu aku bikinnya dia tuh kayak ada metallic powdernya sedikit, tapi sekarang tuh enggak. Soalnya menurut aku ini cantik banget sih, udah cantik banget gitu, kayak very clear. Dan dia tuh clear base-nya bener-bener clear ya, guys. Bener-bener super clear. Dan dia itu thick punya ya, jadi dia tuh enggak jiggly gitu, guys. Dan di setiap cup nanti kalian bakal dapat satu daisy charm kayak gini, cakep banget, guys. Thumbnail. Oke, guys. Next ini tuh ada slime yang highly requested banget. Ini tuh ada si Sweet Condensed Milk. Finally aku bring back dia dengan sebanyak ini, guys. Dan ini tuh wanginya sama. By the way, guys, ini tuh teksturnya lebih padat daripada yang sebelum-sebelumnya aku bikin. Soalnya emang aku bikinnya kali ini kayak lebih padat gitu. Sejujurnya ini tuh aku bikin lama banget, guys. Soalnya dia kayak lengket di kontainer ininya gitu loh. Cuman ini udah mendingan banget. Tuh. Jadi kayak alhasil jadi kayak lumayan thick gitu, guys. Tapi gak apa-apa, ini masih tetap kayak ada, ya tetap kayak tekstur sweet condensed milk yang kalian tahu, cuman agak sedikit lebih thick dan lebih kental aja gitu. Cuman ini tetap enak banget dan tetap jiggly. Ini kalau dimainin kecil juga dia enak banget tuh. Ini kayak super jiggly gitu, guys. Gemes. Nah, guys, kita next. Jadi di sini ada slime baru. Ini tuh namanya Caramel Matcha Pudding. Jadi kemarin kan aku restock si Caramel Milk Pudding. Nah, ini tuh yang versi matchanya gitu, guys. Dan ini tuh bedanya caramel sauce-nya. Ini tuh aku tambahin Vimo Caramel Pudding gitu. Biar kayak makin unyu gitu. Dan juga ini base-nya bener-bener glossy banget, guys. Beneran se-thick itu. Kalau kalian pencinta thick base, kalian harus banget snatch slime ini. Soalnya ini bener-bener, ini mantap banget sih base-nya. Bener-bener semantep itu, guys. Thumbnail lagi kali ya. Thumbnail, ada lighting juga. Jadi ini punya aku, guys. Jadi nanti kalian bisa kayak susun dia jadi kayak gitu-gitu. Terus di mix deh. Sisa juga bisa ditaruh di atasnya gini, guys. Nah, guys, next di sini aku mau nunjukin original slime. Finally aku jual original slime, guys. Dan ini tuh original slime aku yang kalian beneran se-thick itu. Jadi kalau misalnya kalian suka thick base, base yang kental, base yang stretchy, yang padat gitu, kalian harus banget sih cobain original slime aku. Soalnya ini beneran kayak gitu teksturnya, guys. Dia bener-bener kental dan jangan kaget gitu loh, guys, kalau misalnya kalian coba base aku terus kayak padet gitu. Soalnya dia emang kental gitu. Tapi bukan overactivated, guys. Dia emang kental. Tuh. Bisa dilihat kan dia kental. Dan super duper stretchy. Nih. Tuh. Nah, nanti kalian bisa request warna. Dan ini tuh wanginya tutti frutti ya, guys. Jadi kayak nostalgia zaman dulu orang jual
original slime itu wanginya tuh pasti kayak tutti frutti. Nah guys, ini tuh juga sama sebenarnya teksturnya sama si sweet condensed milk, dan dia juga sama guys, dia tuh lengket di kontainernya gitu. Ya ampun, aku sampai bingung banget kayak kenapa gitu loh kayak. Dan kalau misalnya tangan kalian kering juga ini berpotensi untuk lengket. Jadi ini aku juga sama murahin sama kayak sweet condensed milk. Aku jualnya di 200cc 17.000 aja. Ini tuh ini sebenarnya tuh slime baru guys. Aku tuh sebenarnya mau bikin fresh milk gitu pakai tekstur ini. Ini tuh ceritanya temennya si fresh strawberry milk sama fresh chocolate milk itu, tapi ini tuh fresh milk yang benar-benar original fresh milk gitunya. Jadi warnanya putih gitu. Cuman ini nggak tahu kenapa kayak gini, oh my god. Jadi aku kayak pusing banget. Sebenarnya tuh belum dibagi dua sama si fresh strawberry milk. Wangi susu guys. Hi guys, jadi aku ada update. Jadi untuk si fresh milk sama si fresh strawberry milk, aku ada revisi tekstur. Jadi dia udah gak begitu lengket ke kontainernya gitu guys. Tapi kayak aku takutnya masih ada lengket-lengket dikit gitu. Jadi aku masih diskonin. Tapi diskonnya jadi 17.000, gak jadi 15.000. Soalnya ini udah much better gitu guys teksturnya. Si fresh milk juga sama kayak gini juga. Jadi untuk si fresh milk sama fresh strawberry milk jadinya 17.000 ya guys. Ini tuh yang si fresh strawberry milk barusan aja aku bikin. Dan dia udah enak gitu guys teksturnya, dia udah gak begitu lengket dan gak lembek juga, dia pokoknya udah enak gitu guys. Paling yang minusnya nanti tuh bakal kayak mungkin bakal masih lengket di kontainer dikit, aku juga gak tahu sih guys. Ya guys, coba kita tumplekin gini ya, bisa atau enggak. Tuh dia kayak gini. Hi guys, jadi aku mau nge-spamin puding buat next restock. Ini tuh ada puding baru guys, ini tuh lucu banget sejujurnya. Aku suka banget sama puding varian kali ini, soalnya kayak unik gitu menurut aku. Jadi kita mulai dari yang ini dulu ya guys. Jadi ini tuh bener-bener wanginya tuh udah bener-bener wah mantep banget sih. Wah, aku pengen thumbnail dulu deh ya. Thumbnail, ih imut banget. Ini tuh ada avocado puding guys, dan aku tuh kasih Vimo. Maksudnya kasih hiasan. Itu gemoy banget hiasannya. Itu tuh ada avocado Vimonya sama ada sprinkles. Ini tuh cerita kayak meseseres gitu. Ih gemoy banget deh. Terus ini tuh wanginya bener-bener alpukat. Kayak bener-bener fresh banget guys. Wanginya aku juga kaget bisa kayak gini wanginya. Banget must match guys. Dan ini tuh taro pudding guys. Dan ini wanginya juga beneran kaget guys. Wanginya beneran kayak taro. Jadi ini bener-bener persis. Enak banget. Okay guys, next aku juga bakal jual Jiggly Slime. Jadi ini temannya si original slime guys ceritanya. Bukan ceritanya, maksudnya ya emang begitu kan. Ya gak sih? Ya begitu. Dan ini juga scentnya juga sama guys. Apa bedain ya? Ini aku belum ngasih essence sih soalnya. Apa pisang aja kali ya? Apa jeruk? Leci aja deh, leci. Ini wanginya leci guys, nanti guys. Ini limited banget, aku juga bakal diskonin. Ini satu cupnya cuman 18.000 aja, normalnya 20.000. Gara-gara ini fresh launch, aku diskonin ya guys. Bukan gara-gara apa-apa gitu. Dan ini gak ada di size 500cc, soalnya emang ini stoknya sedikit. Ini kayak sisaan base buat Jiggly Slime gitu. Jadi gak begitu banyak. Dan ini bisa request warna juga guys. Jadi jangan lupa di snatch. Nah guys, next di sini ada new slime. Ini tuh coconut pudding. Ini tuh aku terinspirasi dari kayak puding kelapa yang setengahnya tuh kayak puding biasa, setengah lagi tuh kayak agar-agar yang dia pakai daging kelapanya gitu loh guys. Lucu banget kan? Ini dipisah pakai cling wrap ya by the way, biar nggak kecampur. Ini as always wanginya wangi kelapa yang kayak puding kelapa gitu, enak banget. Ini tuh thick base biasa gitu loh, yang super thick ya guys. Dan di sini ada yang agar-agar kelapanya gitu. Ini super duper clear, dia wanginya juga sama kelapa, bener-bener yang kayak kelapa fresh, kelapa kayak puding kelapa gitu. Enak banget, manis-manis gitu, enak guys pokoknya. Dan ini kalau misalnya udah di mix juga tetap enak, dia nggak jadi aneh teksturnya.
dia mirip sama kayak kalau matcha puding, caramel matcha puding kalau dicampur mirip kayak gitu guys.